Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli 42 pesawat tempur jenis Dassault Rafale buatan Perancis. Pemesanan puluhan pesawat tempur buatan Perancis ini dilakukan untuk memperkuat alutsista Indonesia. Untuk tahap pertama, Indonesia resmi membeli 6 unit jet tempur dari total 42 jet yang akan diborong oleh pemerintah Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proses pembelian 36 unit Rafale lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga sedang bernegosiasi untuk membeli 36 jet tempur F-15 dari pemerintah Amerika Serikat dengan anggaran sebesar Rp199 triliun. Pada tahap pertama, pemesanan 6 buah pesawat tempur Rafale ini bernilai $1,1 miliar. Dan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita juga akan memesan 36 lagi pesawat tempur Rafale. Nah, pemesanan total 42 pesawat tempur Rafale ini tentu diikuti dengan kesepakatan pemeliharaan, kemudian kerjasama pelatihan, kemudian simulator dan sebagainya.